di atas sana ada miliaran bintang, planet dan fenomena yang belum sepenuhnya kita pahami. Tapi ada beberapa fakta tentang alam semesta yang benar-benar gila dan mungkin belum pernah kamu dengar. Sebuah planet yang hujan berlian, bintang yang lebih dingin dari es, atau bahkan suara aneh dari luar angkasa. Kita akan membahas 10 fakta paling mind-blowing tentang alam semesta. Jadi, siapkan dirimu dan ayo kita mulai. Bayangkan ada planet di luar sana yang penuh dengan berlian. Itu bukan fiksi, tapi fakta ilmiah. Planet ini bernama 55 Chandri E. Diperkirakan sebagian besar planet ini tersusun dari karbon. Dan tekanan ekstrimnya bisa mengubah karbon menjadi, ya, berlian. Kalau kita bisa menambang planet ini, kita mungkin bisa menjadi triliuner instan. Tapi sayangnya, planet ini juga sangat panas. Dengan suhu lebih dari 2000 derajat Celcius. Jadi, mungkin bukan tempat yang nyaman buat tinggal. Kamu lebih pilih hidup kaya di planet ekstrim ini? Atau tetap di bumi tapi nyaman? Tulis di komentar. Kita selalu membayangkan bintang itu panas, seperti matahari yang suhunya ribuan derajat. Tapi ada jenis bintang yang malah lebih dingin dari suhu ruangan. Bintang katai coklat ini disebut WISE-0855-0714 dan suhunya hanya sekitar 30 derajat Celcius. Artinya, kalau kita bisa berdiri di sana, kita nggak akan terbakar. Tapi juga nggak bisa berdiri karena gravitasi yang luar biasa. Luar angkasa seharusnya sunyi karena nggak ada udara untuk menghantarkan suara. Tapi NASA pernah menangkap suara-suara aneh yang datang dari berbagai sudut alam semesta. Kedengarannya creepy banget kan? Suara-suara ini sebenarnya berasal dari gelombang radio yang diterjemahkan menjadi suara. Tapi tetap saja, kita belum tahu pasti apa yang menyebabkan beberapa sinyal misterius ini. Atau mungkin ada sesuatu di luar sana yang mencoba menghubungi kita. Bayangkan kalau bumi tiba-tiba kehilangan atmosfer dan perlahan-lahan menghilang ke luar angkasa. Serem, bukan? Itulah yang terjadi pada Kepler-10b, sebuah planet yang terlalu dekat dengan bintangnya. Planet ini kehilangan bagian dari dirinya setiap hari. Mungkin beberapa juta tahun lagi, planet ini akan benar-benar menghilang. Lubang hitam bukan cuma benda langit biasa. Ini adalah monster kosmik yang bisa melahap bintang secara utuh. Fenomena ini disebut Tidal Disruption Event, di mana sebuah bintang terhisap lalu dihancurkan menjadi serpihan oleh gravitasi lubang hitam. Ada ribuan lubang hitam di luar sana, dan siapa tahu, mungkin ada satu yang sedang mengarah ke kita. Biasanya, planet memantulkan cahaya dari bintang induknya. Tapi, ada satu planet yang hampir tidak memantulkan cahaya sama sekali. Namanya TRACE-2b, dan planet ini benar-benar hitam pekat, lebih gelap dari arang. Planet ini menyerap hampir semua cahaya yang mengenainya, membuatnya tampak seperti bayangan hantu di luar angkasa.
bisa bayangkan kalau kita ada di sana? Kita mungkin gak bisa melihat apapun di sekeliling kita. Kalau kita lihat di langit, matahari terlihat sangat besar. Tapi sebenarnya, matahari hanyalah bintang berukuran rata-rata di alam semesta. Ada banyak sekali bintang yang ukurannya ribuan kali lebih besar. Contohnya, Yu Aya Scuti yang bisa menelan matahari kita jutaan kali. Jadi kalau kamu merasa dunia ini besar, ingat, kita hanya setitik kecil di lautan kosmos yang luas. Kita sering berpikir bahwa bumi hanya berputar mengelilingi matahari. Tapi tahukah kamu bahwa seluruh galaksi kita juga bergerak dengan kecepatan yang gila? Bima Sakti sedang bergerak dengan kecepatan lebih dari 2 juta kilometer per jam, menuju sebuah titik yang disebut The Great Attractor. Bayangkan, setiap detik kita bergerak ratusan kilometer tanpa kita sadari. Kalau kita bisa melihat seluruh alam semesta dalam skala besar, kita akan menemukan sesuatu yang aneh, yaitu tembok kosmik. Salah satu yang terbesar adalah The Hercules Corona Borealis Great Wall, struktur galaksi yang membentang lebih dari 10 miliar tahun cahaya. Ini adalah salah satu objek terbesar di alam semesta. Dan kita bahkan nggak tahu bagaimana ini bisa terbentuk. Kita tahu bahwa alam semesta terus berkembang sejak Big Bang. Tapi apakah alam semesta punya batas? Para ilmuwan masih belum tahu pasti. Ada teori yang mengatakan bahwa alam semesta itu tak terbatas. Artinya kita nggak akan pernah menemukan ujungnya. Atau bisa jadi ada sesuatu di luar batas itu yang belum kita pahami. Gila banget kan fakta-fakta ini. Alam semesta itu penuh dengan misteri dan keajaiban yang belum kita pahami sepenuhnya. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kita akan bahas lebih banyak fakta unik tentang luar angkasa di video berikutnya. Dari semua fakta tadi, mana yang paling bikin kamu takjub? Tulis di komentar, dan kita diskusikan bareng.